Halo, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi di Pojok Ceindai. Hari ini aku mau bikin ide jajanan yang simple, enak, dan hasilnya banyak ya. Yang mau tahu cara bikin dan bahan-bahannya apa aja, yuk langsung aja tonton video ini sampai selesai. Nah, oke, jadi langsung aja kita masukkan 1 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 1/4 sendok makan kaldu ayam bubuk dan 1/4 sendok makan garam. Kemudian kocok hingga tercampur rata. Selanjutnya, siapkan air sebanyak 500 ml. Tambahkan 1 sendok teh baking soda. Lalu aduk sampai baking sodanya larut ya. Kalau udah, langsung aja kita tambahkan kocokan telur yang sudah tadi kita buat di awal. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Nah, oke, jadi selanjutnya langsung aja kita siapkan 10 buah sosis. Boleh menggunakan sosis sapi ataupun sosis ayam ya. Di sini aku menggunakan sosis sapi yang merek Mantap. Nah, jadi ini setelah kita kupas kulitnya, langsung aja kita potong menjadi 4 bagian. Setelah itu kita belah, tapi jangan sampai putus ya. Tujuannya agar nanti pas kita rendam, bumbunya bisa meresap sampai ke dalam. Nah, oke, jadi kalau udah selesai, langsung aja kita masukin ke air rendaman yang sudah tadi kita bumbui di awal. Kemudian diamkan selama 30 menit. Kalau udah, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Oh ya, jadi ini air bekas rendaman sosisnya jangan dulu dibuang karena bakal nanti kita pakai lagi ya. Nah, oke, jadi kalau udah, kita siapkan 300 gram tepung terigu. Selanjutnya tambahkan 5 sendok makan tepung Kentucky. Di sini aku pakai tepung Kobe yang 2000-an ya. Tambahkan juga 4 sendok makan tepung maizena. Satu sendok makan kaldu ayam bubuk dan 1 saset tepung bawang putih. Setelah itu kita aduk dulu sampai tercampur rata. Nah, oke, jadi kalau udah tercampur rata, ini kita ambil 10 sendok makan tepung bumbu ke wadah yang lain. Jadi satu adonan ini bakalan kita bikin tepung basah dan tepung kering. Nah, oke, jadi untuk bikin adonan tepung basah, ini langsung aja kita masukkan 11 centong air sisa rendaman sosis yang tadi. Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata, sampai nggak ada yang menggerindil lagi ya. Kalau udah selesai, langsung aja kita masukin sosis yang sudah direndam ke adonan tepung kering. Ini kita balut dulu. Setelah itu kita masukkan ke tepung basah. Kemudian masukkan lagi ke tepung kering sambil kita cubit agar terbentuk keriting dan kriwil-kriwilnya. Nah, oke, jadi kalau udah kriwil, ini langsung aja kita goreng. Usahakan jangan disimpan dan ditumpuk biar gak pada nempel ya. Nah, jadi kayak gini, ini langsung kita goreng menggunakan minyak panas dan gunakan api kecil.
Setelah warnanya kecoklatan, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Nah, oke, dan ini adalah sosis Kentucky yang udah jadi. Dari 10 sosis yang tadi, ini bisa jadi 40 buah sosis Kentucky ukurannya seperti ini ya. Nah, jadi sosis Kentucky ini tepung terigunya dijamin gak keras. Ini crispy dan enak banget. Pokoknya wajib buat kalian coba dijadiin ide usaha ataupun cemilan di rumah. Untuk satu potongnya, ini bisa kita jual dengan harga 1000-an. Atau bisa kita sesuaikan lagi dengan daerah kita masing-masing. Selain dijual per biji, bisa juga kita jual per box. Nah, kayak gini ya, tinggal kita tambahkan saus kemasan. Oke, kalau gitu cukup sekian video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa tonton video yang lainnya dari Pojok C Indai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.